Mobil Carry Suzuki pickup berwarna hitam dengan nomor polisi BN9782FA milik Sofian pada Kamis 4 Agustus 2022 pagi mengalami kecelakaan di ruas jalan raya Membalong, Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Mobil itu mengalami laka lantas dengan mobil truk Toyota putih bernopol BN8118WL yang dikemudikan oleh Arwanto. Akibat dari kecelakaan ini, mobil pickup milik Sopian terbakar pada bagian bawah, serta bagian barang-barang yang ada di bak mobil tersebut pula ikut berhamburan. Kanit Laka Satlantas Polres Belitung Aibda Kasnadi mengatakan, kronologis peristiwa kecelakaan tersebut berawal saat Sopian pengendara Mitsubishi pickup nopol BN9782FA. Sopian meninggalkan mobilnya di badan jalan karena kerusakan as bagian tengah. Sebelumnya, Sopian berencana pulang sehabis berjualan sayur di wilayah Kecamatan Membalong. Tapi sopir sempat memasang ranting dan rumput sekitar 2,5 meter di belakang mobil, ungkap Kasnadi. Kemudian sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, Arwanto pengendara truk Toyota putih dengan nopol BN8118WL melaju dari Membalong menuju Tanjung Pandan. Saat itu mobil carry milik Sopian sedang terparkir di bagian kiri di pinggir jalan raya tersebut dengan kondisi rusak. Diduga sopir truk tidak menyadari adanya kendaraan parkir di depan karena kan kondisi cuaca masih gelap hingga kecelakaan pun tidak bisa terhindari. Meskipun kecelakaan mengakibatkan satu unit mobil Mitsubishi pickup terbakar, tapi seluruh pengendara dinyatakan selamat. Saat ini seluruh semua kendaraan baik Mitsubishi pickup maupun truk Toyota putih sudah diamankan di unit Laka Satlantas Polres Belitung. Untuk sopir semuanya selamat, sopir pickup memang tidak berada di lokasi kejadian dan sopir truk tidak mengalami luka, bebernya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.